Dalam hadis yang lain, nikmal malu salih indal abdi salih. Bahwa baik harta yang baik, harta yang baik, jadi harta yang halal di tangan seorang hamba yang saleh. Maka harta yang halal jika di tangan seorang hamba yang saleh akan mengandung keberkahan yang luar biasa. Untuk melihat wakafnya Utsman bin Affan sampai hari ini masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Sampai hari ini kita bisa melihat ya beberapa bangunan di Madinah wakaf Sayyidina Uthman ibn Affan. Ini wakaf dari Uthman bin Affan. Sudah 1400 tahun. Wakafnya masih terjaga sampai hari ini. Bisa antum bayangkan kalau syiah yang pegang Mekah Madinah. Hilang tuh wakafnya para sahabat. Ya, karena kebencian mereka kepada sahabat Ridwanullah alaihi